Okey, harapan saya, saya amat-amat berat dan menyuruhlah kepada para pengundi di Parlimen Sabenam ni yang seramai 51,000 lebih ini, memberilah peluang kepada saya untuk menjadi calon ataupun menjadi ahli parlimen pada periode ke-15 ini. Dan saya harap dengan undian saudara ini kepada kami menyokong kepada Pasukan Nasional ini akan menguatkan lagi azam kalau saya lah apa ni, kalau saya ditakdirkan menang, insyaAllah ya, saya berprinsip saya daripada rakyat dan saya juga untuk rakyat, di mana kita cuba merakyatkan apa juga kehendak rakyat dan kita bawa sosial rakyat ini ke peringkat parlimen untuk kita bincang, utamanya untuk membantu dari segi sosial ekonomi orang kampung sini, utamanya yang kita faham latar belakang di sini terdiri pada nelayan, penternak dan petani. Ya, dan begitu juga harapan saya jika saya menang ni, saya memang nak melihat bahawa saya akan cuba menambah luaskan lagi rangkaian internet ataupun coverage internet kita di Parlimen Sabah 6 yang sekarang ni memang agak lembap ataupun ada kampung-kampung yang tak dapat, dan ini menjukarkan kepada pelajar atau student yang belajar secara PDR ataupun anak-anak kita yang di universiti dah balik ni untuk belajar secara online dan sebagainya. Dan juga harapan kita bila ada layanan internet ini akan memberikan satu impak yang besar ataupun dari segi keuntungan yang besar kepada peniaga-peniaga online ya, yang ada dalam Parlimen Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Tachahau wanakam. Saya Abdul Rahman bin Bakri, calon nombor 2 P092 Parlimen Sabah 6. Dengan ini, dengan rasa rendah diri, merayu kepada para pengundi untuk memberi peluang kepada saya untuk menjadi ahli parlimen pada periode ke-15 ini. Saya berjanji akan menjadi wakil rakyat yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya lah diundi oleh rakyat, maka saya juga akan bekerja untuk rakyat. Dan percayalah, undi tuan-tuan kepada pihak ini adalah untuk demi kestabilan dan kemakmuran negara kita, insyaAllah.